Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil Kawan-kawan semua dimanapun berada, kita bertemu kembali di Hikmah Channel, membahas tentang spiritual. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang, keberkahan, dan keriduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin. Dan dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi bacaan atau amalan. Untuk mendatangkan atau menghadirkan khodam macan putih, bagaimana tata caranya? Silahkan ikuti tata cara yang saya berikan. Ini yang pertama, kawan-kawan berwudu dahulu. Setelah beres berwudu, silahkan langsung bermeditasi dengan cara duduk sila menghadap kiblat. Baca Bismillahirrahmanirrahim satu kali. Diteruskan istighfar tiga kali. Diteruskan lagi sahadat tiga kali. Yang terakhir selawat Nabi tiga kali. Setelah itu, baca lagi dalam hati diulang-ulang. Ini bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jibril anak awak Fatimah. Fatimah mancing anak ing awakku. Ada madap maring macan putih. Ya. Bisa dipahami ya. Diulang-ulang baca dalam hati. Saya ulang lagi bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jibril anak ing awak Fatimah. Fatimah mancing anak ing awakku. Ada madap marang macan putih. Bisa dimengerti ya. Silahkan ikuti tata cara yang saya berikan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.